Kita ke sorotan lain, Saudara, Polresta Magelang, Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada pengemudi yang menabrak dua remaja bersajam. Didi Hermawan, warga Mertoyudan, Magelang, selaku pengemudi, dan M. Holik Sugiarto, warga Mertoyudan, selaku perekam video menabrak remaja bersenjata tajam yang viral di media sosial, mendapat penghargaan dari Polresta Magelang. Polresta Magelang memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada warga. Beliau sebenarnya bertiga, namun satu berhalangan hadir karena sedang di luar kota, ya, posisi di Jawa Barat. Jadi karena ada pekerjaan lain. Jadi yang bisa hadir Pak Didi dan Pak Kolek. Nanti kami sampaikan di apel ini, disaksikan kepada seluruh anggota Polresta supaya kami semua juga bentuk apresiasi dari pimpinan dari organisasi kepada beliau yang telah membantu tugas kita di lapangan. Saya juga berharap tindakan seperti ini bisa menginspirasi masyarakat lainnya dengan berbagai bentuk atau dengan berbagai cara yang dilakukan. Didi Hermawan, warga Mertoyudan, Magelang, selaku pengemudi, dan M. Holik Sugiarto, warga Mertoyudan, selaku perekam video menabrak dua remaja bersajam, tak menyangka mendapat penghargaan dari Polresta Magelang. Aksi menabrak pelaku klitih merupakan spontan karena melihat perilaku yang membahayakan di jalanan di Kota Magelang. Seperti ini sama Bapak Kapolres Magelang, dan di luar dugaan kami, saya malah nggak tahu akan jadi viral seperti ini juga. Mau niat kami juga spontanitas itu di sini, kita bimbing anak-anak karena saya juga udah bapak-bapak, bimbinglah benar-benar baik, dan masyarakat benar-benar selalu menjaga keamanan, sopan santun,